Assalamualaikum. Kamera. Keval. Sawur. Hah? Kamera sawur. Ayo, mau film sih lah. Enak sup nasi Indonesia. Nah, ini lagi kerjanya. Nah, ini orang. Assalamualaikum. Kepal. Mulia. Ini semua. Ini semua. Ya. Pakistan. Saya Pakistan. Itu wajah lu, masya Allah. Ada Pakistan kau itu. Ada Indonesia tidak? Mungkin tidak. Ada orang Pakistan teman-teman, hidungnya mancung-mancung ya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu nu di lembur baraya nu di kota di mana wai ayana, semoga kalian sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan saya doakan mudah-mudahan kalian bisa menjalankan ibadah haji dan umroh tahun ini ya teman-teman. Amin ya Allah ya robbal alamin. Nah, di video kali ini saya menjajal kamera baru ya teman-teman. Mudah-mudahan ini hasilnya bagus dan kalian pun betah menontonnya ya. Silahkan kalian komentar gimana ini hasil videonya, bagus atau enggak. Nah, seperti biasa sebelum kalian melanjutkan untuk menonton, jangan lupa kalian klik like, subscribe bagi yang belum, biar saya tambah semangat lagi untuk membuat video-video selanjutnya. Dan apabila ada yang mau tanyakan seputaran TKI, silahkan follow Instagram saya di bawah, bisa DM saya secara langsung. Nah, ini saya lagi berada di halaman belakang rumah si kakek miliuner. Ini kita lihat. Nah, ini pohon mangga, coba daunnya nih. Ini bekas kemarin yang hari Jumat itu ya, panasnya itu mencapai 43 derajat Celcius. Nah, ini sampai mati ini pucuknya ya, sampai kering-kering seperti ini tuh. Dan kita lihat nih, ada embe. Ini tuh kandang embe sama kandang ayam. Tapi mana embenya ya? Kosong. Nah. Kok? Oh, ini. Ada ini nih, bangkai kambing ini. Bangkai kambing apa? Ini bangkai kambing ini, oh yang mati, bau, udah biarin. Nah, ini tumpukan daun, ini daun kurma ya, jadi nanti itu buat masak-masak di sini tuh dipakai. Ini pohon tomat cuman sudah pada mati ya, karena sudah masuk musim panas. Ini ada pohon cabe nih. Nah, ini cabenya nih. Oh, ini buah cabenya ya. Cabenya. Sekarang ini pohon apa ya? Bukan pohon jagung sih. Nah, kita lihat nih pakan ini, rumput yang dikasihkan ke embe. Nah, rumputnya itu rumput kering ya, seperti ini. Nah, ini rumputnya seperti ini. Ini tuh beli. Jadi majikan saya sengaja beli rumput buat makan kambing. Tapi kambingnya kemana ya? Gak kelihatan. Ini saya cari kambing dulu teman-teman ya. Kok gak ada gitu? Itu tadi ada yang mati satu, tapi udah lama. Nah, ini ayam nih. Jadi majikan saya tuh senang sekali memelihara ayam ya. Ini jadi berasa di kampung gitu. Tuh ayamnya. Ini saya mau mencari kambing. Di mana kambing? Nah,
Nah, ini teman-teman ya, masya Allah, tabarakallah, ini halaman di belakang, ini belakang rumah si kakek. Nah, ini ada mobil yang sudah nggak dipakai nih. Ini ada mobil Mercy. Coba mobil Mercy di sini ditelantarkan ya. Ini kalau di kita ini wheel antik ini. Nah, ini mobil James. Ini saya mencari kambing, kemana kambingnya? Gak ada. Tempat merpati pada mati patinya. Duh. Cuman tinggal beberapa biji. Bukan beberapa biji, beberapa ekor. Saya nggak ketemu sama kambingnya, guys. Itu ada kucing, bukan kambing. Nah, ini sepeda sudah nggak kepake karena bannya bocor ya. Jadi ngebetulin sepedanya jauh. Gak ada kambingnya, teman-teman. Kita lihat pohon kurma dulu ya. Nanti saya akan ajak kalian ke atas itu, ke atas rumah itu tuh yang lagi dibangun. Banyak yang pada kerja. Nah, ini saya mau lihat dulu pohon kurma. Nah, ini buahnya ya, buah kurmanya. Nah, ini ada pohon singkong saya nih, kemarin dipetik ya pucuknya pakai lalap. Nah, ini kita lihat buah kurmanya baru segede gini. Ini sekitar satu minggu lagi lah matang semuanya. Nah, ini buah kurmanya baru seperti ini, pada kuning-kuning sebagian ya tuh. Nah, coba saya petik. Ini saya makan nih, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf ya jika kalian ngarui. Manis beneran. Berasa ada madunya. Ini sekitar satu mingguan lagi lah matang semuanya. Coba lihat, saking panasnya ada jatuhan tuh. Nah, ini bekas kemarin yang saking panasnya 43 derajat celcius ya, ngepepeot. Saya ambil lagi satu lagi, nyoba. Manis. Buat juga kita lanjut ke atas ya, di situ ada yang lagi kerja di atas tuh. Kita lihat, tapi harus hati-hati tuh, banyak paku. Pakunya. Jadi seperti ini, baru diplester ya. Kita lihat ke atas. Assalamualaikum. Kempal. Waalaikumsalam. Kois. Kois. Penru. Es sawi. Ruh bed. Airah dah sawi surah. Surah es. Ini orang Suriah. Nah, dari Amanas Indonesia. I from Suria. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau kaya Syekh Mas. Wah. Itu mudir tuh. Orang Suria. Nah.
kita lihat ke sini nih. Assalamualaikum. Kamera. Kamera. Keval. Sahur. Hah? Kamera sahur. Ayo, apa musik lah? Enak sup nasi Indonesia. Nah, ini lagi kerjanya. Nah, ini orang. Assalamualaikum. Kepal. This is more. This is more. Pakistan? Iya, Pakistan. Itu wajah lu, Masya Allah. Ada Pakistan kok itu. Ada Indonesia tidak? Ada orang Pakistan, teman-teman. Hidungnya mancung-mancung ya. Ada Pakistan, kalam Arabi walai. Pakistan? Iya. Masih kalam Arabi. Urdu. Jadi orang Pakistan itu ngomongnya bahasa Urdu. Alas ibu. Ya lah syukur nah. SP. Kita coba lihat ke atas. Ini lantai 3 ya. Lantai 3 rumah si kakek. Ini saya mau lihat ke atas. Mau mencoba GoPro barunya. Gimana kualitasnya? Biasanya kalau pakai kamera GoPro, angin itu nggak terlalu berisik gitu. Ini saya berada di atas. Teman-teman bisa lihat ya pemandangannya. Itu ada gojim. Sudah banyak orang-orang yang berolahraga. Ini saya sambil makan kurma, teman-teman. Coba ini saya naiknya ke sini tuh tangga, harus hati-hati. Nah, jadi ini baru dipasang besi ya, tinggal ngecor. Teman-teman bisa lihat ya pemandangan dari atas. Kita lihat mataharinya tuh panas sekali. Kalau dilihat dari atas itu pemandangannya bagus-bagus, teman-teman ya. Itu sekolahan tuh. Masih belum ada anak-anak yang sekolah. Ya oke teman-teman ya. Mungkin untuk video kali ini cukup sekian. Ini saya hanya mencoba GoPro baru nih. Mudah-mudahan gambarnya bagus. Jangan lupa jika kalian suka dengan video ini, kalian klik like, subscribe, dan aktifkan notifikasi loncengnya. Dan apabila ada yang menanyakan seputaran TKI, silahkan follow Instagram saya di bawah, bisa DM saya secara langsung. Saya Abdurrahman undur diri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.